Nggih ta? Nggih. Ana iki diperiksa riyen nggih. Terkonang sungsang usia berapa minggu Mbak? Mbak Tia? Terkonang sungsang usia ini 3-2 minggu, 3-3 minggu masih resko. Oh. Dia tadi katanya dari konsul itu masih resko. Resko juga? 120 Mbak. Ini berarti 36 apa 38? Baru 2 hari ini ya periksa ya Mbak? Enggak. 2 hari udah periksa? Periksanya yang pasien ini? Enggak, pasien itu. Saya ini 3 berapa minggu? 33 plus 2. Terus 20, 80, 28? 28 iya. Jari mantap. Jari Pak Masjab dulu. Iya. Jari mantap. Mulanya yang kok benar US gini ke yang lain saja. Tidak apa-apa sih, kalau saya ngikutin aja nah, yang penting bayi itu sehat. Nggih, alhamdulillah. Aku sehat gimana ya? Namanya bisa Bu Ikhtiar ya? Nggih. Udah suruh nunggu udah. Waktu kapan? Waktu usia berapa minggu? Suruh nungging, siapa yang nyuruh? Bu Depi, Bu Bidan. Oh, Bu Bidan. Alhamdulillah udah sih. Berapa kali? Pas sholat. Pas sholat pagi hari? Kalau pagi hari belum Bu, karena kalau nungging kelamaan, kenapa ya sih Rae? Nggih, mboten kuat. Oh, berarti dengan posisine enggak miring. Pamane capek. Oh, nanti diajari coba. Miring kiri, capek miring kanan, capek miring depan gitu. Oh, nggih, siap. Oh, berarti carane posisi kepalanya lurus tok. Ya nek lurus tok ya capek no. Nggih, Bu. Kata korek nungging gitu kayak sujud tak waten. Oh, kita tunjuk jantung nanti ini. Oh, siapa? Ini kan punya jantung. Usus.
kudu dijentungi mbok ne. Sing 36 minggu bisa balik kok mbak. Tapi ya dengan cara yang benar. Yang penting saat neng bayimu iki kondisi bayine tidak terlalu besar. Terus tali pusate apa jenenge ya ususnya bayimu orang terlalu pendek, insya Allah bisa muter. Jantungnya bayimu berarti pun muter aku. Iya. Karena memang kalau jenengan sujud dengan benar, insya Allah dengan syarat itu tadi ya, tali pusat bayimu tidak terlalu pendek, bayimu tidak terlalu besar, insya Allah bisa muter. Jenengan ini hamil keberapa? Hamil kedua. Insya Allah bisa. Waktu tanggal 28 si bebe kayaknya 1,5 kilo. Pas tanggal 28 ke Pamujek itu katanya sih beratnya 1,5 kilo. Satu setengah ya cukup kan? Di usia berapa bulan? Berarti usia 32. Pas ke Pamujek 32 minggu. 32 minggu berarti 8. Berarti katanya umum, cuma ya itu maksudnya pas di apa ya, Pak Musda sanjangnya ngotong di lambungnya dede itu ada usus-usus kecil ngotong bu, tapi karena saya nggak paham pembicaraan Pak Musda maksudnya apalah jadi bingung. Terus kesini nyaraninnya kayak gitu ya, sering kontrol gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya orang ana salah engko mek mek nganu USG meneh. Lah iki coba jenengan tak carai tak kei saran nunggeng ya dengan cara yang nyaman ya. Nah, ya oke. Ya jenengan saiki sujud. Iki tinane dhisik. Nek salat piye nang kene? Nek sujud Nek sujud ngono. Saiki ngene. Iki dibuka selebar-lebarnya. Selebar-lebarnya dibuka terus. Nah, sudah. Saiki sujud tak bukan muka yang ditempelin, tapi dada. Dada yang ditempelkan di sini. Tangannya ke sana. Nah, dada ditempel. Nah, iki wis dibuka selebar-lebarnya. Sudah. Ini berarti saiki dadamu nempel toh? Nah, muka-muka ya gitu kan capek. Bisa miring kanan, bisa miring kiri, bisa lurus begini. Dadane nempel lho, saiki dirasake sini kan bisa longgar toh? Nah, iki longgar. Terus jenengan diusahakan jangan ada tekanan di sini. Mbah celana, mbah daster itu jangan anu, jangan menekan. Aja nganggo celana sing setrip-setrip. Kaos juga jangan yang setrip-setrip. Ini juga nanti kan dilepas ya kalau di rumah ya. Terus itu nyaman toh kayak gitu. Nah, nek capek miring kiri, miring kanan. Kalau capek miring lurus gini, yang penting bukan muka yang ditempelin. Tapi posisi dada. Ininya dibuka selebar-lebarnya. Oke? Pagi sore atau pagi? Sak sempatmu. Oh iya. Ya. Arep sedina ping 5 ya terserah sing penting. Sering. 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 Terus minimalnya itu 10 menit. Sebagus-bagusnya ya sak mampumu lah. Ya. Lah engko seminggu kemudian jenengan mau periksa boleh. Nah, jenengan wis rutin satu minggu seperti itu, memastikan bahwa jenengan posisi bayinya bagaimana. Oke, ya, semangat. Ya, wis. Minum vitaminnya jangan lupa. Hai guys, ini ada ibu-ibu yang kooperatif. Bekerja sama dengan Bu Bidannya. Iya, saya tahu. Orangnya kooperatif. Jadi enak diajak komunikasi. Kalau ibu hamil seperti itu ya. Jadinya ibu hamilnya selalu enjoy. Selalu bahagia. Hamil yang keberapa? Dua. Anak kedua? Anak kedua, anak pertama usia berapa? 11 tahun. Wow, keren. 11 tahun. Anjanya 110 biasanya ya? Iya. Ini sama. Kita buka. Berapa bu tensinya? 110. Adul ya, temu ya. Dari sebelum hamil berat badan berapa? Sebelum hamil 70, cuma pas angkat-angkatan turun bu. Pas hamil awal sebulan itu tambah terus. Oh, turun saat hamil muda. Sekarang? Sekarang 74. 74. Ini 20 cm, Mbak. 20 cm. Kalau
20 DSU kepala. Kepala. Masuk belum masuk? Belum. Belum masuk, Mbak. Kepala belum masuk. Berapa minggu sih, Mbak? Ini 29 minggu plus 3 kalau ya, dari KHK. Tapi belum ada 9. Jaraknya 11 tahun.